Polisi sedang mengidentifikasi sebagai laporan awal tempat kejadian perkara Tribunars, dan sampai saat ini Tribunars berdasarkan keterangan resmi dari pihak kepolisian Polresta Mamuju, berdasarkan laporan yang diterima pada tanggal 17 Agustus 2023 semalam sekitar pukul 23.00 waktu WITA, pihak kepolisian menerima laporan terkait kebakaran yang bertempat di Jalan Soekarno-Hatta Simbuang, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Kebakaran ini berupa kios rumah kurang lebih yang disebutkan pihak kepolisian sebanyak 30 unit. Kemudian kendaraan roda 4 sekitar 4 unit. Kemudian kendaraan sepeda motor 6 unit. Kemudian puluhan tabung gas yang ditemukan termasuk barang campuran. Seluruh kios warga habis terbakar, sedangkan api telah berhasil dipadamkan semalam oleh tim damkar Kabupaten Mamuju dan AWS Polda Sulbar. Dan pihak kepolisian saat ini masih menyelidiki penyebab kebakaran, belum dapat disimpulkan penyebab terjadinya kebakaran dan kerugian yang dialami oleh korban. Dan belum juga dapat diperkirakan berapa kerugian yang dialami oleh warga. Sementara untuk laporan korban luka-luka, diantaranya ada 2 orang. Warga, yakni warga Korongana lingkungan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Kemudian warga yang bertempat tinggal di Jalan Soekarno-Hatta.